Seorang oknum pejabat di kantor pajak Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, menganiaya anak buahnya sendiri. Korban dipukul di sejumlah bagian wajah hingga terjatuh dan aksi pemukulan itu terekam kamera CCTV viral di media sosial. Kini korban telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Dari rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi penganiayaan oleh oknum pejabat dengan bawahannya yang terjadi di dalam ruangan kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara, Kota Bekasi. Korban yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya tiba-tiba dipukul di sejumlah bagian wajah oleh atasannya. Diduga pelaku emosi lantaran korban lambat dalam melakukan tugasnya hingga aksi penganiayaan terjadi. Video aksi pemukulannya bahkan viral di media sosial. Sementara pasca kejadian, korban diketahui telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan kepada polisi. Baik polisi maupun kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara belum bisa dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.